Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. اللهم علمنا ما رشد أمرنا وعينا وسيرنا من سيئات أعمالنا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهي عن النار وأدرك الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شكر الله أنت داسا وزكي بين أزواجكم فيني مكا ayah nak tinggal kepada anak cucu ni pesan-pesan yang sangat-sangat penting lah, supaya berani berceramah dalam seluruh hidup kita sebagai bekal akhirat. Anak-anak semua, adik-adik cucu aku semua, dunia ni amat-amat sara-sara, akhirat adalah kekal. Jadi ini sebab dua perkara ni lah Allah beri kita dua masa. Allah beri pada kita penghidupan dua penghidupan. Makhluk manusia ni dua penghidupan lah lagi. Jadi makhluk lain satu penghidupan saja. Jadi penghidupan sama cara ni kena jadi orang cerdik, orang cergas untuk bina akhlak yang kekal. Kalau tadinya ni kita buat tak leka, buat tak rasa, kita akan berdita di akhirat. Kalau berita dunia ni, kita akan mati. Tapi berita akhirat tak akan mati. Sebab tu Allah SWT sebut, pasal bikul khairat rebuk. Kalau baikkan tu menggunakan rebuk. Sungguh-sungguh berita dunia ni. Pasal masa untuk kamu, untuk berita akhirat, tak lama sangat. Bila Allah nak ambil, dia ambil. Jadi bila tiada zaman, tiada amal, kita akan berita di akhirat. Surga ni satu tikat, anda cucu aku semua, satu tikat Nabi kata surga. Takkan kita ambil surga warah. Masa tak tanya, kita boleh usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi, tak aku nak pesan juga. Nak pesan. Dua perkara kita kena ambil. Tugas kita sebagai umat Allah, sebab umat Nabi Muhammad, kena ambil dua perkara. Pertama, Tuhan beritahu, Ramah kata jenab esalah liat bodoh. Tak berjanji, mereka nak ibadah. Ibadat ni memperhambakan diri kepada Allah Taala. Apa saja Allah suruh kita kena buat. Apa saja Allah larang kita kena tinggal. Dan kita buat amal tu dia jadi ibadat. Kena jaga ikhlas, betulkan amalan kita cara Nabi SAW. Ini penting sangat. Itu ibadat. Satu ibadat, ini abdi kita kepada Allah. Ya, kita sebagai umat Nabi. Umat Nabi ni kena buat Allah Taala sebut kuntum khairu ummati ukhrijat. Kamu lahir untuk manusia. Kamu sebaik-baik umat. Kita sebaik-baik umat. Kalau dengan umat lain, umat Nabi-Nabi lain, kita lah paling baik. Umat Nabi Muhammad paling baik, paling betul. Tapi, kerja jenah kena faham. Lahir untuk manusia, bukan untuk kebun, untuk berjabat. Itu perlu saja. Kita pada kita ni dua perkara. Pertama, tujuan dan kedua perlu, keperluan. Jadi, kalau kita gomong atas keperluan, kita akan menyesal di akhirat besok. Kita banyakkan masa atas tujuan. Jadi, tujuannya agama. Kamu sebaik baik lah. Biar dapat pahala berlaku. Buat baik ke apa pun, asal buat baik, dapat pahala. Allah beri pahala. Kalau orang biasa ni, satu amal dan 10 hala bagi. Hala kanda. Tapi kalau atas drama, seperti buat dawah ke apa ni, 700 ribu pun ada. Ni yang tak aku nak usahanya. Supaya dua kalau ni ada. Setiap orang kena ada dua kalau. Pertama ibadat, yang kedua ajak orang lain buat ibadat. Ajak orang lain buat dawah. Nabak Nabi tak ada lah. Orang lain tu semua nak surga juga. Tapi besok dia tutup tangan kita tak bagi tahu dia. Sahabat tiru perkara ni tak kusah supaya kita ambil lah. Tiru lah orang sahabat-sahabat. Orang sahabat-sahabat ni paling betul lah reda dengan dia. Dia bukan para sahabat lah ke mana. Dia tak buat masa. Sama satu tak kena pesannya, jangan bazir masa. Jangan bazir harta, basa jangan membazir. Istilah dengan subhanallah ke dengan zikir kot. Macam ajak petang ni. Saya buat sahabat petang, Ustaz. Minta sebeh pagi-pagi dah petang-petang. Kita minta sebeh pagi-pagi dah petang-petang. Lepas subuh, lepas asar, kena banyak tasbih. Lepas keluar dari kasih, ingat pada Allah, ingat pada banyak. Dia sahabat-sahabat, dia jaga. Sahabat-sahabat ada 6 perkara. Ulama anjurkan kita. Dia ikut sahabat. Pertama, dia usaha terkirimah. La'illah Rasulullah. La'illah ni kita kena yakin hati kita. Allah lah berkuasa, makhluk tak berkuasa.
Allah yang beri rezeki, Allah yang menarik rezeki, Allah yang menina, Allah yang menerima, Allah yang kejajaan yang kegagalan, semua daripada Allah Ta'ala. Allah yang memiliki langit bumi, Allah yang berkuasa, Allah jadi kerajaan langit kerajaan bumi, ialah Allah SWT. Hidup mati sihat segar daripada Allah Ta'ala. Kita dalam hati kita ada yakin dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena yakin dengan cara Nabi SAW. Banyak lailah mazah mazah dua kali ni dia tak tanggal dua sekali sama baya. Di mana-mana kita tulis lailah mazah surah. Kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang buat kejayaan dunia, kejayaan di akhirat. Kita kena taklah hati kita kasih pada Allah dan Rasul ini lebih pada segala-gala, lebih pada mak ayah kita, lebih pada diri kita sendiri. Kasih Mak Azim. Dia nak amat satu kali jumpa Rasulullah, dia kata, Ya Allah, aku kasih pada Allah dan Rasul ini lebih. Aku kasih pada Rasul. Kau cari mak ayah aku, ya. Tapi Nabi kata, kalau aku tak kata, aku lebih kasih pada mak ayah aku agak-agak, ilmu tak sempurna. Maka dia pun kata semula, bahawa aku kasih pada Rasulullah ni lebih ada mak ayah, lebih aku diri aku lagi, itu ini balas sepenuh ini gitu. Jadi saya nanti kita pun gitu, ikut cinta dengan Nabi, cinta dengan Allah Rasul ni, lebih segala-gala. Dan satu lagi kita kasih pada agama. Benda yang Allah kalau fasih kasih sendiri, ialah agama. Sebab Allah rela, Allah boleh tengok Nabi-Nabi di sembelih. Sebab agama, atas maksud agama ni. Jadi kita kena kasih buat agama ni. Macam mana pun kena kasih. Tak orang imam nak. Sahih pun tak apa lagi. Sebab agama ni. Kerja agama ni. Jadi tanya cerita aku kena ada dalam hati. Kasih pada Allah Rasul ni. Dia segala. Lepas tu kasih pada ibu apa. Kasih pada anak ayah kita. Lepas tu kasih pada diri kita sendiri. Dan sahabat-sahabat dia saat tak. Ada semayan, atas semayan. Supaya dapat semayan khusus dan tawaduk. Khusus dan tawaduk ni, kita kena belajar supaya semayan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Hati kita tak lari, tak ingat pada Allah Ta'ala. Jadi kelebihan oleh semayan ni banyak sangat. Jadi kelebihan dari Allah ni, kalau kita kelebihan dari Allah ni, mudah-mudahan dapat akhirkan dari Allah, dia wajib segera yang berada. Aduh, kita nak usaha cahaya Allah tu. Supaya dah fikir kalian mudah pun cahaya Allah. Lihat Allah. Kemudian semayang ni, lima ganjaran Allah beri. Apa ada orang jaga semayang ni. Pertama, berkat rezeki atas dunia ni. Yang kedua, azab kubur di akak. Yang ketiga, anak dapat syaitan rasanya ikan ni. Yang keempat, yang dapat masuk titik syarat pasal fizat. Yang kedua, masuk gol tak kena hisap. Ini jaga orang jaga semayang. Maksud jaga semayang ni, semayang di mana azan dia azankan. Semayang di masjid, semayang di mu'ah. Menjaga semayang. Dan satu lagi, sahabat-sahabat dia usaha ilmu. Maksud ilmu ni, tak tahu apa suruhan Allah, apa larangan Allah. Macam mana kena amal cara suruhan tu, cara Nabi SAW. Jadi, kelebihan ilmu ni, orang banyak ilmu ni, saya terakut. Dan lebih baik pada 1,000 orang habis, kerana hati kena betul, dengan ikhlas juga ni. Dan maksud zikir ni, kita hubung diri kita dengan Allah Ta'ala setiap masa. Di mana kita ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kelebihan zikir ni, orang zikir, orang hidup Nabi kata. Orang tak zikir mati siap Allah Ta'ala. Kita pun nak pesan kerana cerita aku supaya ada sama perkara ni. Lepas tu, zikir ikram Hussein ni. Kasih sayang sama Dawud Islam. Baru siapa sama sahabat saudaranya, Allah beri 73 ganjaran. Satu untuk dunia ni, 70 lagi harus jadi di akhirat. Sesama sahabat saudaranya. Maksud dia maksud kerana kita wihak sadar dia kelemahnya ikhlas. Tiap amalan kita mesti kena ikhlas. Jangan buat ada sebab-sebab lain. Mata-mata kerana Allah Ta'ala. Walaupun kecil amalan kita, walaupun kecil sahabat yang dia kata, tapi dia punya pahala pasal guna Uhud. Dia pahala ikhlas. Kemudian kita kena ada mujahadah, dakwah. Teguh kata tadi. Dua perkara kita kena ambil dakwah tu, ibadat dan dakwah. Maksud dakwah ni, kita nak fikir dan usaha macam mana semua orang dapat beriman dengan Allah Ta'ala, dapat masuk surga Allah Ta'ala. Fikir kita juga, bukan pertama lagi diri kita sendiri. Dan nanti masabah, banyak masabah diri kita. Supaya kita ni dapat betul dengan Allah Ta'ala. Fikir orang lain. Orang lain macam mana dapat masuk surga Allah Ta'ala. Ini fikir di sana Nabi. Nabi siapa umat, dia umat, pisau umat ni. Bukan Nabi ayat pun, umat. Dan untuk nak nyapa perkara ni, kena mujahadah. Macam mana mujahadah? Macam kata Allah, ni ajar hadir kena.
Dan dia semua nama jahadah aku pukul jalan hidayat. Aku bantu. Majahadah dia nak susah payah dengan agama ni. Itulah kita tak pernah pesannya. Dia menekar itu kita ambil. Kita bersabar. Sahabat Nabi kata, walau yang tak berhubung pisang, radiyallahu anhu. Maksud ujian laku sahabat ni, Allah reda. Kita sekali ni, walau bahayu tak turun ni, Allah bagi dah reda. Kita ikut jid laku sahabat, kita berjaya. Jadi cucu semua, kena tak nak pesan lagi ya. Tak ada apa, kita kena ikut orang contoh-contoh yang dibuat oleh dia. Kelebihan tengok-tengok sahabat. Dan kalau kira di sahabat ni orang Mekah. Kan? Dengan sebab dakwah ni. Dengan sebab dakwah dia mujahadah. Dia ketinggal Mekah. Masa Nabi Yusuf Mekah 100,000 dah tak amalan. Tapi oleh kerana dia ambil 100,000 tuan Allah Ta'ala sebut dia. Nabi beritahu dia. Maka dia tinggal Mekah. Bila dia pergi seluruh dunia. Kan? Pergi negeri China. Sahabat tak balik orang ramah. Manalah tengok itu sahabat. Dan contoh pelajarannya. Ada ke mana satu lagi pelajarannya. Seperti mana kita tengok Esau Yasin. Seorang yang itu baru masuk Islam ya. Nada Nabi. Cara kita nak tahu buat tahu ni, kita pergi jumpa orang. Bukan mari jumpa kita jumpa orang. Tiga orang Nabi pergi jumpa orang. Ada tukang kayu. Maka dia jawab-jawab tukang kayu tu. Kalau kayu masuk Islam. Dia masuk Islam, dia pun tinggal. Itu koyak dia tengok sendiri lah. Seorang yang sahabat Esau Yasin tu. Dia pergi ayat 21. Maka dia pergi tinggal orang niat ni masuk Islam dia tinggal dia pergi jumpa di bandar satu di ujung bandar dia pergi dia dakwah orang situ. Maka orang situ ambil ramai maruh dia. Maruh orang Nabi tiga orang ni. Nabi tiga orang ni pertama tiga orang dalam jumlah kita duduk sekarang pun tiga orang juga lah. Paling kurang. Satu rahabah tunjuk jalan. Yang keluar dia mendakal yang juga cakap. Yang tiga orang jadi amin. Tiga orang. Tiga tu berjalan sama. Kemudian, dia dakwah orang situ, tiga orang ni. Maka orang tu, orang ramah tu, orang kira. Orang ramah tu, maka dia pun berlari. Orang masuk Islam ni, berlari. Berlari-berlari, itaru malah asal Al-Quran Haji Rahimah Muhammad Tadu. Ikutlah dia kata orang, dia tak minta apa dengan. Untuk menentukan kamu, orang dapat hidayat. Maka orang tu, bunuh dia. Orang pakat maruh dia, tanya-tanya dia masuk Islam ke tak, atau dia masuk Islam ke tak, maka dia bunuh. Bunuh tak lepas itu selalu semua masuk surga. Nama yang maha ni lah dakwah ni. Tak buat tak buat amal, tak mayat, tak kapur lagi. Yang dakwah tu dia orang bunuh sampai itu masuk surga. Sehingga dia kata, kau tahu lah, aku tahu lah dulu macam ni aku keluar belakang nak. Anak beranak aku buat kerja dakwah. Jadi aku nak pesan sangat tu. Kita buat kerja dakwah ni sangat besar. Nabi kata, sepagi sepetang keluar ya Allah, dia beri ada dunia, ada seksinya. Ini dalam kitab buku ta'lim yang dia baca dan seminggu lepas bahawa ni. Dia kata seorang Abdullah bin Rawahah, dia petuk jemaah hari jemaah. Nak bayar besar dia petuk hari jemaah. Kemudian dia suruh jemaah pergi dulu, dia tak pergi lagi. Pagi dia nak semayang jemaah sekali Nabi. Lepas semayang tu Nabi tanya dia. Nabi tengok dia, Nabi tanya berapa pun tak pergi. Dia tu nak semayang sekali dengan Rasulullah. Dia kata kalau mau ada satu hari tu satu renio ni nak bayar tak dan lagi. Mereka buat pagi dia. Lepas tu di akhirat besok, dia kata masuk surga yang masa tahun lewat. Daripada jemaah pergi pagi. Tak begitu sekali. Kita kena ingat, kita ni, kita mak-mak-mak ni umat dakwah. Sahabat Nabi tak ada sampai kiamat darat Nabi dah. Maka kita urusan umat ni kita tanggungjawab. Besar akhirat tu tanggungjawab. Sebab Allah latih kita. Allah kata, kuntung khair umat tu jenah ni. Tak boleh makruf. Kamu lah untuk manusia. Katanya kira ni, Allah latih kita sebagai nak meliaukan umat Muhammad ni, Allah beri kerja Nabi pada kita. Seluruh Nabi-Nabi buat dakwah. Tak apa kita bayangkan. Seluruh Nabi-Nabi, seorang Nabi pun tahu dakwah. Kemudian Allah sendiri pun buat dakwah. Wallahu a'lam illa dari salam. Apa begitu tu hebat yang dakwah ni. Jadi kalau kita ikut sama buat dakwah ni, kita adalah jemaah besar. Jemaah dakwah, jemaah tabligh ni, jemaah seluruh dunia. Jemaah seluruh dunia. Ulama kata kita masuk jemaah ni, maka kita dapat pahala. Pahala walau masuk Islam di mana-mana saja kita dapat sayang pahala sama. Ini yang besarnya. Penting sangatlah. Dan kata aman afsanu qawlan min da'ala Allah wa amila salat wa qawla inna ilmu sini. Baru kita layuk. Kita kalau kita buat tahu ni amal soleh pun banyak jadi. Lepas tu kita layuk jadi seorang Islam. Islam. Kata apa ni? Dan Tuhan kata berjaya wa taqu minkum ma tu yadu min al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu minum ambil walaikum wa fihum, dia kata. Nak ada dengan
satu golongan yang mengajak kebaikan seluruh muka, dan mereka itulah orang yang berjaya, saya kata. Jadi kita kena ambil benda-benda penting-penting ini. Musok tak musok, Nabi kata, balik walau ayat, siapa-siapa ayat bangun siapa. La iman hadukah tak ayat ibu akhir, mari dulu. Tapi iman kamu tak sepenuh lah, ulama kata tak sepenuh iman. Kalau kita tak kasih pada usaha kita, tak kasih seperti mana kasih diri kita sendiri. Jadi kita kena ikutlah. Tak kena pesan sangat ni, ada satu ustaz nama Mak Yakub kata. Mak Yakub kata selalu. Dia kerja apa ni? Dia kerja Yayasan Pahan ni. MAMC juga lah. Sama dia duduk akun lama. Jadi dia keluar daripada akun, dia ikut rumah 3 hari. Mak keluar daripada rumah ni 3 hari. Dia pergi ke Orang Sarawak, maka dia menangis. Kata, kenapa ustaz menangis? Aku ingat ramai main, dia kata dakwah ni, dia kata, lama rugi aku, lama dah masuk. Lepas dia bagi nama nak keluar 14 hari, maka kebetulan Allah ambil dia. Tak ada keluar 14 hari. Jadi menangis, misal aku nak cerita kena oyak ke ni. Jadi akhirat itu misal. Sampai datang amalnya 7,000 jangan ganda. Sepatah cakap saya imbal nak sonak. Lepas tu Nabi kata pun, ada orang lain kalau saya dapat lih. Mana orang meroyak baik tu, pahala orang yang buat baik, orang yang sebab meroyak tu, sikit pun ada kata-kata aku yang mau dapat. Jadi atas dunia ni kena cari pahala. Kena buat pahala banyak-banyak. Untuk guna dunia, cari harta. Jadi, untuk guna dunia ni, untuk guna akhirat pahala. Yang banyak-banyak. Ini kena gomor. Abad sahabat dia ni, ulama-ulama, habis belajar sampai 10 tahun. Yang sana ni keluar tahun. Kalau kita keluar 3 hari sebulan ni, kita dapat pahala 10 bulan. Mana Allah ganda 10. Tiap-tiap satu hari dia Allah ganda 10. Sebulan kita keluar, dia beli 10. Lepas tu, ulama kata, umat ke zaman ni, kalau keluar 1/10, tak apa dah. Kita dah berjaya 1/10. Maksudnya, kalau sebulan 3 hari, setahun 14 hari, setahun 60 hari kita hidup, 4 bulan kita keluar tu, maknanya kita dah, kita 1/10. Kita dah berjaya umat ke zaman ni. Sahabat-sahabat dulu dia dah. Sahabat-sahabat dulu satu waktu. Keluar dakwah ni. Saya nak Ali tengok dulu saya nak Ali. Tak akan 3 hari pun biasa. Satu tiga Nabi pergi rumah dia bagi salam. Bersalam dengan Ali. Saya cuba tengok. 2-3 kali pergi salam baru bangun. Bangun keluar itu beg jatuh. Nabi tak tahu apa ni. Apa? Apa dia tu? Tak akan 3 hari. Tak akan saya nak Ali. Dia tanya saya nak Ali ke mana? Dia berhenti saya nak Ali ke dakwah. Dia buat kerja dakwah. Dia nak hebat yang. Kan dakwah ni. Nambah ni bukan kita belajar itu saja. Iman kita meningkat. Amal kita bertambah. Dia jadi rajin buat ibadat. Tak ada segala, tak ada susuh-susuh buat ibadat. Nabi sendiri pun kok peti-peti semayang yang tahu. Oh, dah masuk dah daripada dosa tak pun apa dah. Dah berhenti Nabi tu. Tapi ibadat bukan mahal hebat. Mari yang kok peti-peti. Zikir ni tak tahulah. Sahabat-sahabat tu kan 50,000 ni, 30,000 ni, 40,000 ni. Bukan biasa ya. Zikir. Jadi itulah kita kena sikapkan ni, amalan kita. Dengan kalau kita ada sebiasa, macam biasa je, tak menambah amal, tak menambah sunnah pun tak menambah amal, tak menambah cahaya, kalau iman kita lemah. Iman kita tak usah atas iman. Kerana iman ni satu perkara yang paling mahal. Tak ada lah benda paling mahal sekali. Banyak-banyak nikmat yang lebih pada kita ni. Bukan nikmat kaya raya, nikmat anak penuh, nikmat keluarga. Kalau nak suara tu tak besar. Sampai tu nikmat anak lebih pada orang kafir pun. Tapi Allah SWT kepada kafir, nama iman dan Islam, Allah SWT kepada kafir. Dia tak ada bunyi dalam Quran hadis, orang iman beriman ni masuk neraka, tak ada. Tapi kalau orang yang baru ilmu, kalau orang harta banyak, ada hadis masuk neraka. Ya, manusia rasa oleh Allah, jangan nanti, tak ada iman, tak ada. Orang beriman beriman, tak ada, itu segar. Jadi kita nak usaha atas iman, yang malah. Sebab setan nak ambil ni, iman kita ni, nak usik iman kita, kalau kita cabut betul. Banyak orang-orang dulu, orang yang lalik dulu-dulu, banyak masih ada kafir. Tengok ulama kata, tengok orang kata, amal apa, balik berurau kau. Anak boleh ibu-ibu sebang di udara, masih ada kapir. Kan? Nabi kita sendiri pun, Nabi kita pun, tapi bukan dia tu, okey tu Allah nak tunjuk, nak uji kita saja, dia ikut kita. Buat kesalahan, tak sangat, dia ikut istri je. Nabi Adam kan, dia berdua segodoh. Nabi pula dia segodoh, keluar daripada, boleh keluar daripada segodoh, tu kita bayang. Dan kita ni lagu mana dudukkan. Kalau kita tak usah atas iman kita, tak usah. Setan ni, dia tak usah gaduh, tak rahat. Nak cabut iman kita, nak usah iman kita. Apa bila usah iman amal tak pakar lah. Itu ya, bila usah iman. Kalau kita buat perkara beda'ah. Apa-apa ada agama. Nabi kata, kalau lebih hati yang dah lelah, kalau lelah penat. Dia cakap, lelah tu sak, yang sak yang raka.
Sebab tu kita nak lari daripada benda tu, nak pergi daripada bid'ah, daripada khurafat, daripada itu ni. Daripada tujuh menuduh, hati-hati, menyati, rupak-rupak ni, bawa dalam dakwah. Tak aku pun nak jumpa dah. Tak aku pergi kita. Jumpa sama orang Fahri Amna lah. Kita cerita-cerita tu baik itu ni, dia pun peluk tu baik. Baik-baik dia melangit. Dah terlama kita tak tegur dengan subuh kita. Sampai begitu sekali. Jadi nak satu hati dakwah ni, dia bawa satu venue. Bukan itu je. Tak ada lah nak dekir. Tak ada dekir apa-apa. Maksudnya dia ada sifat ikram. Baik ikram awal semua. Itu kau kita ikram. Kata harapnya anak cucu tak aku semua. Tak aku doa, tak aku cucu dan tak aku semua. Ya Allah jadi raja diri aku ni. Hafiz ahli da'in. Paling kurang pun da'in. Hafiz tak apa, tak hafiz pun. Tak apa, tak hafiz. Tak ada hafiz, tak apa. Kan? Tapi tak lemah kat mana. Tak ada alim, tak apa. Tapi iman kena jaga. Iman kena jaga dengan dakwah. Sebab tu lah kereta sepuluh nama-nama buat dakwah. Maka iman dia kuat. Nabi kita sendiri pun, dia tu agung dunia Nabi ni. Agung dunia. Tapi tak makan, tak makan tujuh hari ada masa, tak makan. Tak ada harta, tak ada gapa rumah. Jadi pakai jauh dengan dudukan kita lah ni, walaupun alih tahu mana pun, tak ada siapa apa. Jadi ni kita kena ikut. Nabi ni satu contoh. Lakon pi Rasulullah usul tanah sana. Rasulullah juga saya pula yang baik. Kalau yang kena tiba ni Allah patah di on ni. Kasih Allah ikut Nabi. Nabi barulah kasih pada kita. Tahun situ tu lah tak pernah pesan lagi. Supaya nak zuriat tak aku ni, jagalah agama ni sebenarnya. Dah faham agama. Apa saya perintah Allah kena ambil, walaupun hak-hak. Dan kata wajib saja, hak sunat pun kena banyak kamar hak sunat. Sebab yang pernah kat perjuang ni kena banyak hak sunat. Bagi banyak sunat, banyak timbangan kerap biasa. Biar banyak timbangan amal kita, maka kita akan berjaya. Sebab apa tak kena oyak sikit. Kalau kita tak masuk tegur, misal masuk neraka. Neraka Nabi bagi tahu, satu batu besar jatuh. Satu batu besar jatuh, makan masa berapa lama? 70 tahun baru sampai ke dasar bawah ni. Cuba kita bayangkan, kalau 450 kaki, 400 kaki ni lemah dah masuk dalam. Ini 70 tahun. Saja 70 tahun sampai ada dasar bawah ni. Api belum jualan pula. Dalam neraka tu, lebih panas pada api dunia ni, naik 49 kali. Api neraka tu panas. Lepas tu duduk minum air pula, air danau daripada tubuh orang, tubuh hal neraka tu. Tak juga, takut lah itu. Api neraka tu, busuk pula Allah. Busuk dia kalau dia naik atas dunia ni, air tu, tansan, manusia dan semua. Kita ke buah zakum, air buah zakum, kalau dia jadi makanan dia tu. Makum, kita bisa ulak. Satu sembuh atas kumbak atas bumi, satu sembuh tak akan tubuh, rupuk atas kumbak bumi ni, besoknya. Kerana dia anggap kita ni setiap Allah. Orang tak kisah dengan peta-peta Allah. Orang kita nak tinggal semayang. Orang tinggal semayang satu waktu, walaupun dia kodoh, dia akan masuk neraka satu hukum, Nabi kata. Satu hukum yang sama 80 tahun, walaupun dia kodoh. 80 tahun dia neraka. Bila pun saya nak masuk sekejap. Bila saya nak masuk dapat surat belakang 19 yang kiri tu, stand tak ada. Ahli neraka dapat surat belakang 19 yang kiri. Maka dia akan masuk neraka. Mereka akan heret dengan muka ke bawah. Capuk dan neraka. Capuk kita bayangkan ke mana. Dengan muka ke bawah. Allah. Aku nak pesan sangat. Kadang-kadang tak aku Allah, menangis seorang. Tengok aku agak cucu akan datang. Aku tak dengar kata. Semua kena dengar kata. Ikut Quran hadis je. Quran Al-Hakam. Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita hamba ni. Lebih pada 70 kali. So, ibu kasih pada anak. Sayang kau. Sayang kau hamba ni. Nabi pun kita juga. Ya pada umat dia ni. Jadi kita lah menzalim diri kita sendiri. Ya kalau kita tak apa tahu ni. Jangan zalim ke diri kita sendiri. Kita duduk oleh rahmat Allah. Dengar nasihat-nasihat maya. Belajar sungguh-sungguh. Belajar agama. Dan tiga perkara ni. Tutai agama dari kita. Tutai agama setiap orang. Belajar agama. Amal agama. Saya buat agama. Ni tutai agama ni. Kita sepenuh kalau tutai ni. Maka Allah kepimpin kita. Lain suruhan kabut. Kita ayat 99. Dan kabut. Ada maksudnya iaitu terjemah itu bagi siapa sungguh-sungguh memenahikan agama kami ke pimpin mereka sehingga kelima bawa keadaan mereka gembira dan Allah akan bawa kita untuk dan tatan yang segar yang bawa ke gembira lah mana gembira yang pimpin kita tak sesak lah mana kalau Allah pimpin kita memang kita tak sesak ini kita nak jaga kemudian kita dan kita awal kena ambil pakar ada dalam diri kita setiap pakar. Zikir-fikir, syukur, sabar.
zikir sama hubungan kita dengan pun zikir yang tanah yang ada. Hubungan kita adalah zikir fikir. Fikir macam mana kita, keluarga kita dapat selamat daripada azab. Orang ni dapat selamat azab. Fikir sama, ada risau sama. Ada kita. Ha, fikir. Zikir syukur. Allah pilih kita sekarang ni, kita tak syukur baik Allah. Ha, kita tak ni keluarga. Allah jadi kita beriman, orang belajar ilmu. Orang membuat baik adik-beradik juga ni. Ni yang buah tak syukur ni. Ha, baik adik-beradik. Jangan ada berdeki-berdeki. Upak-upak adik-beradik. Tak baik. Zikir-fikir syukur, sabar. Dapat musibah apa-apa, dengan sabar. Orang-orang sabar ni, Tuhan kata, nama sabir tu, nak jom biar hisap kan? Orang sabar ni maksud kata hisap. Bayang-bayang syukur ni, perhati dalam surah Muhammad dengan surah Waqi'ah. Alus cerita buat ahli syukur tu. Bawa sungai madu, sungai rup, sungai susu macam-macam tu. Allah cerita dalam surah Muhammad tu, Waqi'ah. Sego ni, bagaimana tuan yang sebut? Pasal ibu ilmah perhatian ni, Rabbi kau jenati orang dua sama wadar. Bersego kat punai tu kamu, sego tu kamu tangan ni bumi luar. Nampak sego tak sorang, tak tahu lagi bumi luar. Dia tidak kau rugi. Dia tak sendiri nanti, sayang tu, sayang ni, no amma cacat tu, cacat sini. Sayang kemudian sayang tu. Tapi sego lah nak bui ni, bukan mah hebat. Dia sedia dengan bidari, dengan sego, dengan kebong-kebong, dengan sampai buah-buah ni. Nabi kata buah-buah ni, nak makan pukul, nak makan lagu mana duduk. Nak duduk dalam diri, bila duduk, bila baring. Mana lehen, dahan buah tu ikut kita makan. 70 rasa satu-satu buah ni untuk kita. Bermacam-macam nikmat. Dia nak ahli syurga ni bertambah nikmat hari-hari. Tiap masuk nikmat, tambah nikmat. Ahli neraka tambah azab. Tak aku lupa nak ayat dalam neraka ni. Berapa lama orang dalam neraka ni, aku nak ayat sikit lagi. Orang dalam neraka ni, melau-lau dan aku ni berapa lama Allah sayang? 1000 tahun Allah hayat atas mereka suruh kita tanya nak gapo manusia dan aku. Dia tanya mereka kita tanya nak gapo? Nak gapo dia tanya nak ai. Jadi mereka gelak mari ai, gelak mari tu. Nak tegur hati, sedak hati orang gelak. Rupanya bukan ai mari je kikalo tambah kikalo besar lagi. Hebat-hebat cukup ahli ni aku. Yang ahli sego bertambah nikmat. Siap masa dia pun nikmat. Ni jauh beza di antara ahli ni aku dengan ahli sego ni. Sebab tu di atas ni orangnya kita baiki semua sungguh supaya kita dapat redha Allah. Ya Allah redha Allah lebih syurga. Penuh dengan nikmat. Macam-macam nikmat ada. Berapa lama kekal selama lama di sana. Tengok dalam surah dan surah. Dengar tak aku nak pesan satu lagi Nabi pesan kepada sahabat. Sahabat ni radhi Allah dah. Tapi sahabat pesan lagi. Nabi pesan lagi kepada sahabat. Bacalah Al-Quran dan perhatilah mana-mananya. Baru kita tahu dalam Al-Quran ada suruh gapo ada lagi gapo. Gapo benda-benda tu. Baca Al-Quran tu. Baca Quran, setiap hari kena baca. Walaupun sikit pun, hari-hari kena baca Quran, dia tengok mana-mana Quran tu. Dia perbanyakkan zikir pun tak kena pesan dia. Itu saya kena pesan sikit lagi. Semoga kita berjaya sungguh-sungguh lah. Adik kerak ni. Kalau kita dapat amal baik, maka satu ketika tu, tengok nama Usman. Yang sahabat nama Usman menangis. Dia menangis, tanya, dia pergi ke kubur, dia menangis. Sabar saya yang janggut. Aku tanya dia, kenapa menangis? Dia kata, aku kubur ni pak persinggahan pertama dia tu. Kubur ni persinggahan pertama. Kalau aku berjaya di kubur ni, aku berjaya lah pada masa di sirat tu aku nak segur. Tapi kalau aku tak berjaya di kubur ni, aku tak berjaya lah pada masa di sirat tu. Dia juga masuk dengan aku. Jadi kita usul dalam kanyo ni, supaya kita berjaya dari kubur lah kita berjaya. Baca Quran banyak-banyak. Kalau boleh puasa sunat. Puasa sunat, dia tu. Mayat sunat banyak-banyak. Sunat yang paling paling penting sekali sunat Tuhan tahajud tu bawa pada perut tu ialah sunat tahajud dan banyak-banyak sunat ni sunat apa ni sunat subuh dua kak sunat subuh tu biar dunia dan sisinya lah tu sunat subuh tu semayang lah sobah lah mana pun semayang jumlah subuh yang semua hisa kita jumlah asal nanti dua kak tu jumlah yang paling kecil kalau boleh lima waktu lagi lah baiknya kita semayang jumlah lima waktu tu. Kita juga gapo buat kerja tu tak itu sangat kan buat kerja dapat ke syurga ni bukan perlu orang rumah buat bina syurga ni tak perlu pun lagi hati kita kota mesti tenang hati kita buat ibadat banyak buat Allah main ibadat kita lepas hutan lah. Tapi jaga jangan riak jaga amalan kita jangan riak jangan nak riak korang ke apa kita dengan Allah Taala ya buat dengan ikhlas ikhlas aku nak pesan mudah-mudahan benar-benar jadi amalan yang baik pada untuk sama ganjaran dapat takut sama insyaAllah.
Itu sikit banyak saya nak usah. Semoga kita dapat amal dan kita dapat berjaya dunia akhirat. InsyaAllah. Jadi, tapi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.